persiapan bibit ini 5.000 batang untuk penanaman di lokasi saungnya, lahannya Kang Bayu di Cilengsi Bogor. Insya Allah kita akan terus menjaga dari segi pertumbuhan budidaya di lahan Kang Bayu di sini untuk sampai bisa produksi nanti, Kang Bayu, untuk bisa sampai produksi di usia minimal 4 bulan nanti. Panen bibit ya? Panen daun, panen bibit juga bisa ya, untuk pengembangan. Nah, itu bibit yang kita bawa tadi sudah sampai dan diangkut di lokasi penanaman di sini. Lembek lagi. Alhamdulillah nyampe juga. Ini namanya wilayah apa, Kang? Hah? Nama wilayahnya apa? Nama desanya Cikahuripan. Cikahuripan. Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi. Kecamatan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah sampai juga di lokasi tempat rencana penanaman di apa namanya sih, lupa terus saya. Saung Kang Bayu, Saung Kang Bayu aja Cilengsi ya. Di Saung Kang Bayu tuh ada porang juga tuh. Iya. Porang dinaungin pepaya. Tumpang sari, California apa atau apa? Campur. Campur. Dan di sini rencana buat talas beneng. Halo Kang. Sorry Kang. Aduh. Enak juga ya. Tuh. Berapa luasnya Kang? Ini rencana 5.000. 5.000 meter. Ya. Oke. Panjang 75 bagi 3. Rencana pakai mulsa atau gimana? Ada yang mulsa, ada yang enggak. Kita ada yang mulsa, ada yang enggak ya. Itu kondisi tanahnya seperti ini. Justru bagus kalau kayak gini, dia gembur. Itu lagi itu kohe. Kohe apa? Kotoran sapi, ternak sapi. Oke, ini dia lokasi rencana penanaman yang jarak Kang Arif. Lebar bedengan 2 meter. Berapa lebar bedengan 2 meter? Iya. Oh iya, jadi setengah. Satu bedengan 2 jalur. Iya. 2 baris. 2 baris. Jarak 1 ya, 1 kali 1. Biar mengurangi tenaga lama kerjanya. Betul, betul. Kalau 1 baris 1 meter banyak kan? Iya, jadi 75 kan. Ya posisi nanti penanaman ya, di 1 meter kan? Iya, 1 meter. Di sini. Ya, di sini. Betul. 1 meter ke sana juga 1 meter kan. Bagus nih Kang, lokasinya cuma bekas akses. Nah, bagusnya ini bekas sengon. Akses jadi jalannya doang. Iya, salah jalan tadi. Iya.
karung. Karung lagi, tapi saya udah turunin di sini, keluar dari jalan, hujan sampai sekarang. Berarti satu bedengan, satu bedengan saat dua baris. Dua baris. Satu bedengan dua baris dengan jarak 1 meter kali 1 meter. Ini kita sedang pembuatan lubang tanam sekaligus untuk penanaman. Ya, sebelum ditanam nanti kasih pupuk kandang. Iya. Pakainya kotoran hewannya ternak sapi ya, Kang? Iya, ternak sapi. Oke. Rekan tani, ini Kang Arief sudah sampai di lokasi penanaman di Cileungsi Bogor. Ini lahan yang siap ditanamin, cuma baru sebagian yang baru beres olah tanah dan pembuatan bedengan. Ini lokasinya di lokasi Kang Bayu ya, di Cileungsi Bogor. Ini luas lahan yang siap ditanami 5000 meter. Jadi kita persiapkan bibit. Awalnya kita bawa yang tadi kita siapkan persiapan bibit, ini 5000 batang untuk penanaman di lokasi saungnya, lahannya Kang Bayu di Cileungsi Bogor. Insya Allah kita akan terus menjaga dari segi pertumbuhan budidaya di lahan Kang Bayu di sini untuk sampai bisa produksi nanti, Kang Bayu, untuk bisa sampai produksi di usia minimal 4 bulan nanti. 4 bulan panen bibit ya? Panen daun, panen bibit juga bisa ya. Oh, iya, untuk bibit. Pengembangan. Nah, itu bibit yang kita bawa tadi sudah sampai dan diangkut di lokasi penanaman di sini. Ini pembuatan lubang tanam dan juga pemberian pupuk kandang. Kita di sini pakainya pupuk kandangnya kotoran ternak sapi. Jadi dia tidak harus dalam untuk membuat lubang tanam, yang penting ukuran satu jengkal baru dikasih pupuk kandang. Setelah nanti bibit di tanam, baru kita dikasih tanah lagi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan tani, berjumpa lagi dengan Kang Arief. Kali ini Kang Arief sedang berada di lokasi tempat penanaman budidaya talas beneng di lokasinya Kang Bayu di Cileungsi Bogor. Tepatnya kecamatan apa, Kang? Cikahuripan Kelapa Nunggal. Cikahuripan Kelapa Nunggal. Ya. Ini kita penanaman perdana di lahan seluas sementara ini yang dibuka 5000 meter untuk penanaman 5000 batang. Seperti yang kita lihat sendiri di sini sudah persiapan lahan sekitar 40%. Jadi untuk kondisi awal kita penanaman di sini sekitar 5000 batang dengan dimulai tanaman perdana, yaitu ini bibitnya sudah terlihat, bisa diperlihatkan, Kang? Bibit mahkota. Ya. Ini kita proses penanaman yaitu dengan cara pengolahan tanahnya dibuat bedengan dengan luas lahan, apa, luas bedengan 2 meter. 2 meter. 2 meter ya, lebar. Lebar. Kalau panjang ya menyesuaikan kondisi lahan di sini. Dan lubang tanam dan jarak tanam 1 meter kali 1 meter seperti yang dilihat di depan kita ini untuk penanaman awal. Oke, kita mulai penanaman awal. Sebelum menanam kita bismillah dulu, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan melakukan penanaman untuk
tanam perdana di lokasi di Kelapa Nunggal ya, Kang Bayu ya. Cikahuripan ya. Cikahuripan. Ini bibit dari mahkota ya. Tidak perlu dalam, yang penting dia tertutup. Ini sudah dicampur dengan pupuk kandang, yaitu kotoran ternak sapi yang sudah jadi. Kalau dilihat dari jenis atau sifat tanahnya, ini lempung berpasir. Justru dia akan lebih bagus. Padatin gitu. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Bisa dilihat ini rekan tani ya, bibit yang kita tanam ini jenis bibit mahkota, di mana dia banyak mendapatkan tunas di bawah, yaitu di bonggolnya. Dia nanti akan muncul tunas baru dan anakan. Jadi selain menghasilkan tunas batang utama, dia akan menghasilkan anakan juga. Oh ya, perlu diketahui juga oleh rekan tani semua, Kang Bayu beberapa waktu lalu sudah berkunjung ya, ke saung Kang Arif, di mana beliau bersama Kang Made juga, saudara dari Kang Bayu, sudah melakukan apa namanya ya, konsultasi sebelumnya, mungkin untuk persiapan tanam di sini sebelumnya. Sudah melakukan konsultasi, dan informasi yang Kang Arif sampaikan mungkin Kang Bayu sudah jelas dan paham. Akhirnya kita mulai penanaman di lokasi Kang Bayu. Untuk ke depan, proses budidaya talas beneng di lokasi Kang Bayu ini umur 2 bulan sampai 3 bulan harus mulai persiapan produksi, Kang. Jadi ketika umur 2 bulan lah dimulai untuk mempersiapkan tempat. Ketika, apalagi kalau jenis mahkota seperti yang ditanam, dia umur 2 bulan sudah tinggi, sudah besar, Kak. Jadi harus siap produksi juga lah. Persiapan. Persiapan. Pokoknya Kang Arif akan selalu pantau pertumbuhan tanaman di lokasi Kang Bayu ini sampai bisa menghasilkan. Hasilkan produksi. Produksi. Arif bela-belain. Jadi untuk di lokasi ini khusus mitra saung Kang Arif di lokasi Kang Bayu ini terakhir Kang Arif aktivitas di bulan puasa, Kang. Jadi untuk ke depan Kang Arif akan fokus melakukan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sebagai penyuluh pertanian. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan semuanya ketika kita sedang ada kegiatan di lapangan, tapi juga harus melakukan tugas negara lah, katakan itu. Oke, terima kasih. Demikian untuk penanaman awal di lokasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan di sini, tim Kang Bayu. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Bayu untuk waktu dan tempat sampai Kang Arif sampai di sini juga akhirnya tahu. Mudah-mudahan ini tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan nanti. Pokoknya kita komunikasi ya, terus. Pastinya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan tani, selamat menjalankan ibadah puasa untuk kita semua. Semoga diberikan kekuatan dan kelancaran serta keberhasilan meraih kemenangan di hari yang fitri nanti.